Lakukan cara ini supaya rezeki suami mengalir deras. Peran seorang istri kepada suami memanglah besar. Salah satunya dalam hal kerezekian. Lalu bagaimana supaya rezeki suami mengalir deras? Berikut caranya. Yang pertama, support saat mencari rezeki. Berikan perhatian tulus kepada suami saat akan bekerja. Yang kedua adalah, bersyukur atas rezeki yang didapatkan suami banyak maupun sedikit. Dengan begitu akan timbul rasa semangat tersendiri dalam hati suami untuk berusaha membahagiakan Anda sehingga terhindar dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Nah, itulah cara membuat rezeki suami semakin deras. Jika ada yang ditanyakan, Anda bisa langsung berkomunikasi secara privat dengan saya, Ibu Ainun. Insya Allah nanti dapat memberikan solusi terbaik yang bisa Anda lakukan di rumah.